Apa kabar? Jangan lupa nonton YouTube-nya Aan Sutaryat Vlog. Ini dia. Akan melihat video-video menarik tentang perjalanan-perjalanan yang seru. Halo kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dengan channel Aan Sutaryat Vlog. Jalan terus, jalan-jalan terus. Kita jalan-jalan kembali kawan-kawan. Kali ini saya jalan-jalannya ke kawasan Anyer. Ada satu tempat wisata terbaru di kawasan ini kawan-kawan. Tepatnya berada di Jalan Raya Karang Bolong, Karang Suraga, Cinangka, Anyer, Banten. Nah ini dia tempatnya. Di depan kita terlihat lapangan parkir yang cukup luas sekali. Nama tempat wisata baru ini adalah The Nice Ocean View. Salah satu tempat wisata edukasi yang cocok banget buat liburan keluarga kawan-kawan semua. Seperti biasa, bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel Aan Sutaryat Vlog, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan ketika saya update video-video terbaru. Temukan informasi seputaran dunia pariwisata di kawasan Banten dan sekitarannya. The Nice Ocean View, salah satu tempat wisata baru, ikut meramaikan destinasi wisata Banten. Semakin banyak tempat-tempat wisata baru, tentunya ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh kita semua ya. Tempat baru ini dibuka sekitar minggu kemarin setelah lebaran katanya kawan-kawan. Tuh, di bawah sana ramai banget ya. Nanti kita lihat suasana di sana. Untuk menuju ke tempat wisata The Nice Ocean View ini kawan-kawan, kalau kita datangnya dari arah Anyer, lurus saja menuju ke kawasan Pantai Karang Bolong. Di video ini adalah suasana di jalan raya depan Pantai Lagun di Anyer nih kawan-kawan. Saya sedang menuju ke tempat wisata baru tersebut. Sesaat lagi kita akan sampai di lokasi. Setelah melewati kawasan Pantai Wirton dan jembatan ini, lokasinya ada di depan sana kawan-kawan. Jadi kalau kita datang dari arah Pantai Carita, itu setelah Pantai Karang Bolong. Nah itu dia tempatnya di sebelah kiri kita, sudah terlihat dari sini. Sebagai tempat wisata baru tentunya The Nice Ocean View ini sangat menarik perhatian nih kawan-kawan ya. Kita nanti cari tahu ada apa saja di dalam sana ya. Nah pintu masuknya di sebelah kiri kita ini. Kita menuju ke kawasan parkir dulu kawan-kawan ya. Wah cukup luas sekali ya tempatnya dari sini. Area parkir yang cukup luas sekali kawan-kawan, sepertinya ini bisa menampung ratusan mobil maupun motor ya. Salah satu tempat wisata terbaru ini sepertinya akan menjadi salah satu destinasi wisata favorit nanti buat warga Banten khususnya yang sedang mencari tempat-tempat liburan. Sekarang adalah hari libur kawan-kawan, tepatnya di hari Minggu jam 2 siang, sudah ramai banget ya. Karena memang ini adalah saatnya untuk liburan. Nah sekarang kita menuju ke tiketing dulu, berapa kira-kira tiket masuknya ya. Bagi kawan-kawan yang sedang mencari tempat untuk liburan, khususnya wisata edukasi, wisata yang cocok banget buat bawa anak-anak ke sini, The Nice Ocean View ini tampaknya cocok banget nih kawan-kawan untuk liburan keluarga. Berbagai wahana menarik yang dapat kita manfaatkan ketika liburan di sini, selain area bermain untuk anak-anak, di sini juga terdapat kebun binatang mini. Banyak sekali satwa-satwa langka yang
Memang jarang sekali kita lihat, khususnya di kawasan Banten ini. Kita menuju area tiketing tanpa antri sekali kawan-kawannya. Tapi kita ya, karena rasa penasaran ini, belum pernah ke sini, kita coba untuk melihat suasana. Dan kebetulan ini adalah hari libur, pas banget untuk jalan-jalan. Kita antri tiket dulu di sini, dan ada satu larangan nih kawan-kawan, bagi yang merokok di sini tidak diperbolehkan untuk merokok selama kita berada di area wisata The Nice Ocean View ini. Telah menyediakan restoran dan juga food court. Dihimbau juga untuk tidak merokok serta menggunakan vape di seluruh area The Nice Onion. Dikarenakan merokok tidak hanya merugikan dan membahayakan kesehatan Anda, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda. Kepada seluruh pengunjung, khususnya orang tua, agar selalu mengawasi dan menjaga anak-anaknya selama beraktivitas di area Taman Wisata The Nice Anyar. Terima kasih. Berapa tiketnya? Satu tiketnya itu Rp20.000 udah free semua wahana. Oh ya, dua orang. Dua orang jadi Rp40.000. Dari kapan dibukanya teh? Kita bukanya dari sebelum sudah Lebaran. Oh, baru kemarin. Ya. Untuk tiket masuk ke tempat wisata ini hanya Rp20.000 saja satu orang kawan-kawan, dan itu berlaku untuk semua wahana. Wah, cukup murah juga ya, karena memang wahananya banyak sekali kawan-kawan. Nah, di bagian sini adalah area kebun binatang mini. Banyak sekali hewan-hewan yang ada yang sudah kita kenal tentunya, ataupun yang belum pernah kita lihat sama sekali. Nanti kita jalan-jalan di sekeliling sini dulu, baru kita akan lanjutkan ke area bermain anak-anak di bagian atas sana. Salah satu tempat wisata yang memiliki konsep wisata edukasi ini cocok banget nih ya buat liburan kita semua, khususnya anak-anak kita yang sedang mencari wisata edukasi. Nah, sekarang ada di Banten nih ya, The Nice Ocean View ini memiliki banyak sekali wahananya. Di tahun 2024 ini, khususnya di kawasan Anyer, baru ada beberapa tempat wisata baru yang sudah dulu dibuka, yaitu Anyer Wonderland, dan sekarang adalah Wisata The Nice Ocean View. Oke, kita lanjutkan kembali jalan-jalannya kawan-kawan, melihat suasana di area kebun binatang mini ini. Terlihat cukup ramai sekali di area ini. Wah, banyak sekali pengunjung yang datang ya, bawa keluarganya, khususnya bawa anak-anak, untuk mengenal satwa-satwa yang memang jarang sekali kita lihat nih. Seperti ini lucu banget bukan? Tempat wisata terbaru ini dibuka setelah Lebaran kemarin kawan-kawan. Walaupun belum rampung 100%, tetapi pengunjung di sini sudah banyak banget, sudah penuh banget ya. Pokoknya nanti kita akan lihat juga di bagian atas sana di area bermain, sudah pasti di sana penuh banget dengan anak-anak yang sedang main-main. Untuk kawan-kawan yang butuh rekomendasi tempat-tempat wisata khususnya di kawasan Banten, silahkan kunjungi channel Aan Sutaryat Vlog ya. Banyak sekali rekomendasi tempat-tempat wisata bagus, baik itu wisata alam, wisata pantai, ataupun wisata kuliner. Termasuk wisata-wisata yang terbaru, biasanya saya langsung update ketika saya mendengar ada tempat wisata baru dibuka. Seperti yang satu ini, wah ini udah ketinggalan ya, oh, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa berbagi informasi khususnya seputar dunia pariwisata Banten. Keindahan alam yang sangat luar biasa di sini kawan-kawan, tanpa suasananya yang sejuk dan asri, karena memang tempat wisata yang satu ini berada di area perkebunan.
pas banget luas tempat ini membuat banyak sekali wahana yang bisa dijadikan pilihan ketika kita berada di sini, atau kita mau coba satu persatu seperti yang di bawah sana tuh. Banyak sekali pilihan wahana yang bisa digunakan untuk anak-anak kita bermain ketika liburan di sini. Selesai dari kebun binatang mini, kita lanjutkan ke area playground ini, area bermain anak-anak. Luasnya tempat ini membuat suasana di sini tampak sejuk dan asri, kawan-kawan. Kalau kita perhatikan di bagian playground ini tampak ramai sekali ya. Untuk lantainya itu sendiri di sini dilapisi dengan karet sintetis atau rumput sintetis tuh, kawan-kawan. Wah, makin nyaman saja kalau kita liburan bawa keluarga kita di sini. Di depan sana itu area playground ya. Kita bisa memilih sarana bermain untuk anak-anak kita ataupun mau mencoba semuanya boleh ya, karena tiket Rp20.000 itu berlaku untuk semua wahana. Tetapi khususnya anak-anak di sini pasti diingatkan, anak-anak ya harus diawasi, kawan-kawan, jangan sampai dilepas begitu saja ya. Selain area bermain ini, di bagian atas sana terdapat tempat untuk istirahat, tempat duduk-duduk santai sambil menikmati hidangan. Nah, di sebelahnya itu adalah area food court. Jadi kita bisa memesan makanan ataupun minuman yang bisa kita santap sambil melihat pemandangan indah di sekitaran sini. Kita lanjutkan jalan-jalannya, kawan, ke bagian atas. Pokoknya kita jangan sampai ada yang terlewat ya. Ada satu yang menarik di sini, yaitu adanya rainbow slide tuh yang warna-warni di depan sana. Nanti kita lihat keseruannya seperti apa. Saatnya untuk naik ke bagian atas ini, tentunya pemandangan di sini akan lebih bagus nih, kawan-kawan. Jika kita saat ini sedang mencari tempat untuk liburan khususnya yang bisa atau yang ada area untuk bermain anak-anak kita, The Nice Ocean View ini menyediakan segalanya, kawan-kawan. Selain ada kebun binatang mini, ada playground, juga ada cafe dan resto di bagian sini. Pokoknya lengkap banget ya di sini. Kalau kita liburan di sini dan membutuhkan sesuatu, baik itu makanan maupun minuman, nah ini adalah tempatnya ya, di dekat rainbow slide ini, posisinya di sebelah kanan. Ada beberapa tempat untuk pesan makanan dan minuman, silahkan kawan-kawan naik ke bagian atas sini. Nah, di depan itu, kawan-kawan. Ini adalah area cafe dan restonya. Ada beberapa tempat termasuk yang di depan sana juga tuh, kawan-kawan ya. Silakan yang tidak bawa bekal boleh nih santap siang ataupun hanya sekedar pesan minuman boleh untuk menyegarkan suasana di sini, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan semua, sampai di sini dulu jumpa kita di video kali ini. Mudah-mudahan informasi seputaran wisata baru di kawasan Anyer ini bermanfaat ya. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, segeralah untuk subscribe terlebih dahulu. Temukan informasi seputaran wisata Banten. Terima kasih selalu setia menonton video-video saya. Kita jumpa lagi di video wisata yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.